Halo guys, ketemu Halo lagi. guys. Halo, halo. Kita akan Halo. nge-review figur dari Marvel Legends ya. Ini dari movie series The Falcon and the Winter Soldier. Aku mau duduk sini. Okay. Nah, ini karakternya namanya US Agent, okay? Jadi ceritanya tuh setelah sepeninggalan Captain America yang nggak ada. Nah, rencana pemerintah tuh untuk menyerahkan tamengnya sama si US Agent ini. Cuman ada konflik, akhirnya tamengnya diambil lagi sama Falcon, dan Falcon yang menjadi Captain America. Oke, okay? Nah seperti ini. Ini kita dapat part tangan tambahan sepasang ya, untuk tangan yang mengepal. Ya, yang itu. Ini, nah, ini detailnya mantap sih ya. Jadi dapat ini ya. Iya. Jadi dapat ini. Ini detailnya. Jadi dapat ini. Nah, seperti ini. Jadi memang mirip banget sama Captain America ya teman-teman ya. Nah, kita langsung cek artikulasinya. Ucu ya. Iya, kena kepalanya, Ucu ya. Mantap. Pergelangan tangan mantap, perputaran ini mantap, double join siap, lalu ininya ya depan tak. Nah itu dia, lalu perut atas ya, perut bawah perputaran split segini lumayan ya, lalu ini perputaran di sini, terus di sini lutut double join, perputaran lagi di sini, lalu ini pergelangan mata kaki ya. Oke, segitu dulu aja. Kritik, saran, request langsung tulis aja di komen. Jangan lupa untuk like, jangan lupa ya. Ya, subscribe and share. Sampai jumpa lain kesempatan. Bye bye. See you, bye bye.